Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol Syafruddin menggelar acara syukuran atas kemenangan tim kebanggaan Ibu Kota Persija Jakarta dalam laga Piala Presiden. Acara syukuran tersebut digelar di Gedung Sekretariat Chef de Mission Asian Games PT IKA Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Wakapolri mengatakan acara ini merupakan acara syukuran resmi para pengurus dan pemain secara internal. Hal ini dikarenakan setelah ini para pemain akan difokuskan untuk latihan menjelang laga AFC yang akan digelar pada tanggal 28 Februari 2018 yang akan datang. Wakapolri juga memohon doa restu kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan semoga Persija dapat bersaing di event internasional dan meraih kemenangan untuk mewakili negara Indonesia. Sementara itu, Wakapolri yang juga selaku pembina dan pelindung Persija berharap timnya bisa mencetak hat-trick juara di Liga 1 musim depan. Sebelum meraih gelar juara Piala Presiden 2018, Persija juga menjadi juara di turnamen Bus Sportfix Super Cup 2018 yang digelar di negeri jiran, Malaysia. Selain Wakapolri, turut hadir juga Kakor Lantas Polri Irjen Pol Roy Kelumowa, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal, Direktur Utama Persija Igde Widiade, Koordinator Jackmania Bung Ferry, serta para pemain Persija Jakarta beserta para pengurusnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Sekali lagi, boleh disamakan terlebih dahulu tangannya.